Berjumpa kembali dengan tutorial komputer. Sekarang saya ingin sharing bagaimana kita mendownload video di YouTube agar menjadi file yang bisa kita simpan, bisa kita share, kita sharing ke teman, atau kita simpan ke laptop lain, PC lain, atau juga ke HP. Dan hasil dari download file tersebut bisa kita simpan menjadi file MP4 atau video, juga bisa kita simpan menjadi file MP3. Jadi di sini kita gunakan media download online. Jadi kita cukup masuk ke web, kemudian kita ketik Y2Meet di sini, kita klik cari, di sini muncul alamat situs yang akan kita gunakan untuk unduh atau download video. Misalkan kita download film atau lagu yang kita sukai, lebih mudahnya kita download lagu ya. Kemudian kita klik share di sini. Alamat link videonya kita copy. Kemudian kita kembali ke situs Y2Meet. Kita paste di sini. Nah, di sini ada pilihan apa kita download menggunakan video. Di sini ada formatnya. Semakin tinggi format kualitas maka akan semakin bagus. Kemudian jika kita akan download sebagai MP3, kita klik MP3 di sini. Oke, misalkan kita akan download sebagai video, kita klik start. Di sini kita pilih resolusinya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalkan kita klik yang tertinggi langsung, kita klik download. File sudah berhasil di download. Kemudian jika kita ingin download MP3, kita klik download di sini. Di sini ada petunjuk bahwa proses download sudah dilakukan dan sudah berhasil. Kemudian untuk cek hasil download bisa kita lihat di folder download. Di sini kita lihat untuk MP3 file sudah berhasil kita download MP3, kemudian untuk videonya MP4 sudah berhasil kita download. Kita coba lihat. Jadi video YouTube tadi sudah berhasil kita download dan filenya sudah bisa kita simpan di laptop atau PC, bisa kita pindahkan ke laptop lain atau handphone, dan juga bisa kita kirim ke teman. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.